Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 16 Oktober 2023. Saya berada di Tunnel 11 Gunung Bohong, Kota Cimahi. Tempat perlintasan utama kereta cepat Jakarta-Bandung. Dari arah stasiun kereta cepat Halim ke stasiun kereta cepat Tegaluar. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari, momen spesial pagi hari ini sangat luar biasa dan sangat menyenangkan. Apalagi cuaca hari ini cerah ceria. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari, VUS Experience Program hari ini merupakan hari terakhir. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sudah menyempatkan diri mengenal kereta cepat Jakarta-Bandung secara langsung. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang menemukan channel Edukasi Sejati, bisa like, comment, subscribe, and share. Dan bila Bapak Ibu punya pengalaman positif berkaitan dengan VUS Experience Program, mohon Bapak Ibu bisa menulisnya di kolom komentar. Karena komentar-komentar positif Bapak Ibu Saudara-saudari dalam channel Edukasi Sejati merupakan masukan, informasi, dan pemberi semangat bagi channel Edukasi Sejati untuk senantiasa berkarya, menyajikan video-video edukasi dan informasi kepada sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Indonesia maju, Indonesia jaya, Indonesia sejahtera. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari, saat ini berdasarkan jadwal dan informasi dari rekan-rekan kami yang ada di wilayah barat, saat ini kereta cepat Jakarta-Bandung dalam VUS Experience Program hari terakhir, bahwa saat ini Red Komodo Electric Multiple Unit KCIC 400 AF sedang meluncur dari stasiun kereta cepat Padalarang ke stasiun kereta cepat Tegaluar, dan sebelumnya sudah berangkat dari Halim ke Kerawang dan Kerawang ke Padalarang, dan baru saat ini sedang bersiap-siap berangkat atau dalam perjalanan berangkat ke stasiun kereta cepat Tegaluar. Ya, mudah-mudahan seluruh proses perjalanan VUS Experience Program hari ini, dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang beruntung, semoga aman, nyaman, dan sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga Bapak Ibu melakukan aktivitas Bapak Ibu Saudara-saudari sahabat YouTube dimanapun Anda berada dalam keadaan yang riang gembira. Iya, luar biasa, sangat luar biasa, sangat luar biasa. Iya, Indonesia maju, Indonesia jaya. Red Komodo keluar dari Tunnel 11 ke arah stasiun kereta cepat Tegaluar. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari saat ini sudah berada di sebelah Unjani. Luar biasa, momen spesial pada hari ini, VUS Experience Program hari terakhir. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, tentu saja hari ini
akan menjadi hari bersejarah dalam WUS Experience Program bagi Bapak Ibu Saudari yang beruntung menumpang kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya, Indonesia maju, Indonesia jaya, Indonesia sejahtera. Dukung terus channel Edukasi Sejati dengan cara like, comment, subscribe, and share. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat YouTube dimanapun Anda berada, WUS Experience Program hari terakhir saat ini melintas di hadapan kita. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, luar biasa. Ya, masuk tunnel 11. Masuk tunnel 11. Masuk tunnel 11. Indonesia maju, Indonesia jaya, Indonesia sejahtera. Dukung terus channel Edukasi Sejati dengan cara like, comment, subscribe, and share. Iya, luar biasa. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Iya, Indonesia maju, Indonesia jaya. Red Komodo keluar dari tunnel 11 ke arah stasiun kereta cepat Tegaluar. Ya, Bapak Ibu Saudari saat ini sudah berada di sebelah Unjani. Luar biasa. Momen spesial pada hari ini. WUS Experience Program hari terakhir. Ya, Bapak Ibu Saudari, tentu saja hari ini akan menjadi hari bersejarah dalam WUS Experience Program bagi Bapak Ibu Saudari yang beruntung menumpang kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya, Indonesia maju, Indonesia jaya, Indonesia sejahtera. Dukung terus channel Edukasi Sejati dengan cara like, comment, subscribe, and share.